Assalamualaikum semua. Hai dan Oz, okey. Bersama saya hello. Sekarang ini adalah Bear, Papaya, Taku-taku dan juga dinosaur yang bulat. Dinosaur. Assalamualaikum. Dinosaur angkasa. Okey, pada video kali ini kita orang nak buat reaction terhadap Boboiboy Galaxy punya teaser. So, korang kalau korang nak highlightkan benda tu, korang pause kejap, tunjuk kat penonton ni apa yang korang nak tunjuk. Okay. Tunjuk nak highlight. Okay, kita akan mulakan. 1, 2, 3. Boboiboy Galaxy. Aku tak ready. Guys. Okay, jap eh. Ini lagu daripada Bang Fizz. Okay, pause jap. Alah, tak boleh pause ke bahagian tu? Okay. Biarlah kamu. Boleh, jangan kena laju. Okey, korang nampak dekat sini kan warna dia? Ha. Okey. Nampak. Aku guna coklat. Oh, okey, tanah. Boboiboy. Panas tak lawa. Mana warna merah? Merah sepatutnya ni Boboiboy kilat, tapi Boboiboy kilat. Merah jadi warna kuning. So, itu kan merah kan halilintar. Tapi dia dah buat apa jadi kuning ni kan. Kira macam okeylah kot. Tapi aku bukan kuning ni asal level 1. Asal kuning halilintar evolusi. Tapi aku macam dia pun dah terevolusi dia pun. Dia tak baru nak level 5 ni. Oh, dia tak jadi macam apa yang lain-lain macam Tron kan, Tron Legacy tu. Dia belum tukar lagi. Dia tak berevolusi. Tapi warna Boboiboy tanah tu macam buruk gila. Macam dia seolah-olah macam macam Boboiboy ni kan, dia kena celup dengan coklat. aku rasa nama dia Boboiboy kayu. Macam baju botol jatuh. Main bola jatuh dekat lumpur. Kan. Lepas tu dia pakai terus nak berlawan kan. Tu Boboiboy tanah. Kenapa tak ada punya respect warna merah? Tapi kena lah. Kan nama dia Boboiboy tanah. Kayu ni. Tapi yang tali belah ni Boboiboy angin ni. Biru sangat. Tak, tu tak kisah sangat lah biru dia. Tapi dia ada wifi kat apa kat kepala dia kan. Okey lah. Wifi. Okay, lepas tu kalau korang tengok yang handband kan, macam benda baru tau. Dekat tangan Boboiboy tanah ada satu handband dekat belah kiri dia warna merah. Boboiboy angin ada dua. Tapi pasang kat siku. Mungkin dong tak tahu nak letak apa kot. Lepas tu yang handband dekat Boboiboy kilat ni, dia ada dekat macam dekat dengan sangat dengan tangan dia. Macam tangan apa maksud dia? Tak tahulah apa maksud. Mari kita saksikan. Nak terus ke ni? Yes. Teruskan eh. Terus. Nah, okey. Oh, cuba punya power. Mereka akan tahu ini dunia kau dan Wow. Okay. Gigi dia. Tadi gigi dia. Kita cakap pasal gigi dulu. Okay, gigi. Belakang lagi lah, dia pakai power. 15 saat 15 ni. Aku dah 16. Korang undurkan jap. Okay dah. Okay, tengok kan muka Ying kan, dia macam Aku nampak muka Yaya sekarang ni. Dia muka Ying kan macam makcik tua yang pandai matematik. Aku nampak muka Yaya. Dia macam lain dah muka, lain muka. Aku tak nampak pun muka Ying. Mana? Kau ke belakang guys, belakang guys sini. Kat saat ke? 15. Okey, korang tengok ah. 15. Muka Ying ni macam apa? Makcik tua yang pandai matematik. Sebijik macam cikgu aku sekolah rendah. Untuk aku boleh komen. Lepas tu Rambut dia. Rambut dia aku cakap okey lah. Yang lain-lain semua okey. Muka dia je macam makcik tua. Muka rambut dia sesuai. Ya? Mata dia kena buat sepik. Ya? Lepas tu mak tapi dia. Kalau Yaya ni macam makcik dua kari pap yang aku selalu jumpa kat kedai. Ya, macam biasa lah. Budak-budak biasa. Budak. Tapi dia tak nampak macam makcik kot. Nampak macam makcik terus. Umur 13 ni. Baju dia okey. Ke 15 lah. Baju dia apa? 15. Rasa okey tak baju dia apa?
14 ke 15. Okey. Baju dia pun okey kan. Hidung baju okey kan. Baju okey. Okay. Muka je lah macam baju makcik. Baju okey. Hmm, tapi dia pun aku rasa dia pun buat betul lah. Ikut perempuan kan cepat dewasa pada lelaki yang cepat matang. Betul. Tu nampak macam makcik. Cuba bagi ke minit ke 16. Eh, jap tak. Nanti Yaya nanti Yaya jadi tunang. Tunang Yaya jadi tunang Bobo Boy. Eh, tapi muka Bobo Boy macam mana? Jap kita cek. Kata mana? 16, 16, belakang sikit. Minit saat ke 16, okay. Muka Bobo Boy. Okay. Buat tak jam dia? Itu angin ni, angin. Okay, ni angin. Tapi muka dia macam right. Daripada ni. Itu wifi. Muka dia macam Captain Munch tu lah. Captain macam yang muka dia. Topi pun, topi dia nampak besar, nampak besar sangat. Nampak macam 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 ala apa, Korea sikit lah. Makin besar. Muka dia macam ala-ala Korea. Tapi untunglah dia boleh bawa jam yang ada wifi kan. Just smartwatch. Tapi dia tak ada telefon. Baju biru, okey. Aku dia macam Korea dia. Jangan marah, hidup yang flight. Okey, jap, patah balik. Gopal, Gopal. Gopal. Gopal, okey, ini adalah satu-satunya watak yang tak nampak perubahan. Ini ialah Tera. Tera putih kot, ni gelap. Aku rasa tak ada apa pun nak komen sebab tak ada perubahan langsung kot. Tengok baju dia orang lain-lain. Baju dia macam baju Melayu. Baju dia still warna hijau dengan kuning. Hijau kuning. Pada G, Gopal. Macam durian crew. Ambil inspirasi. Yang ni apa ni nama dia? Apa? Pro. Pro. Ni pro tu. Pro. Kita pergi ke pro dulu. 18 ah, okey. 18-19. Eh tak. Sikit-sikit. Ya, 18. 18-19 yang tu. 19. Tak nampak sangat cahaya dia banyak sangat ah. 18.5, 18.5. Tak boleh ah, point tak leh. Aku dapat dah. Grup dah bertukar. Aku dapat. Aku jumpa. Tapi yang boleh yang betul ni. Tahu nampak macam dia lagi stylo ah. Okey, jom. Macam robot lah biasa. Transformer. Okey. Tapi manakah, di manakah apa tu? Adudu. Dia dekat 19 betul. Adudu mana tak nampak dah. Tak nampak lagi lah sebab kita tak habiskan lagi. Tengok dia try ke depan. Sekali dia tiba-tiba dia jadi tinggi. Tiba-tiba yang pula hijau ni. Yang biru ni. Hijau ni siapa ni? Abaikan lah dia mungkin bapak Adudu kot. Tak boleh sebab Adudu kepala petak. Biu makanan. Kenapa dia itu watak baru betul. Okay, ni boy kilat kan. Okay. Tak ada apa. Okay. Okay, mana fan? Mana fan? Terbaik tak video tadi? Mana fan? Tekan butang subscribe untuk menonton episod Bobo Boy Galaxy akan datang. Abang dia. Mana tu Adudu? Oh, tadi Adudu kecil. Fan dengan Adudu tak ada? Ada ke? Memang tak ada. Yang ni ikut abang dia. Tak, sebab last episode, dia pun bagi tahu yang fan ni duduk kat bumi. Dia malas nak ikut abang dia kan? Mana fan sekarang ni? Dia tak fan kot. Belum start lagi kot. Dia fan punya kat misteri. Dia mau teaser. Aku rasa fan lagi power kot. Tak, walaupun teaser pun lah. Tapi follow lah storyline. Dah apa, ada fan awal-awal. Dia fan jahat balik. Kecewa. Adudu pun tak ada. Ataupun dia Adudu tengah buat lagi kot. Tengah fan kot. Ataupun dia tahu sebab bro ada, takkan Adudu tak ada. Sebab ramai minta. Aku rasa kan, probe kan dia dah ubah suai sampai apa, Adudu duduk dalam perisai kat dalam badan probe. Dia tak duduk kat atas. Maybe kan. Mungkin lah. Tapi dia terbalik kan, macam yang orang yang tunjuk sekarang ni, dia baik, kalau tak tunjuk tu jahat. Tak tahu. Aku kalau nak kata, apa, mungkin Feng sambung belajar sekolah menengah kat angkasa kot. Sebab tu dia balik. Cata-ta. Dia kerja dekat full station tadi lah. Dia kerja dengan NASA. Kalau korang tengok dia dekat PlayStation. Kalau PlayStation. Boy Galaxy. Kalau tengok yang apa dia punya storyline kan, Bobo apa kan, fan kan dia join sekolah rendah dengan Bobo Boy. Kan kalau mak bapak pindah kan, selalunya budak tu habis dulu belajar dekat sekolah tu baru pindah. Aku rasa fan macam tu ke. Dia waktu kecil dia habiskan sekolah rendah, sekolah menengah dia follow abang dia. Dekat angkasa lepas. Maksudnya dia tak ada lah. Mungkin lah. Ini teori. Kita sekarang ni kita tunggu dulu episod 1. Tapi tu teori aku bagilah kenapa. Amat lagi.
mungkin masa dia dah besar ni banyak benda berubah. Tahun depan ni, tahun depan ni. Sebab macam Naruto, macam Naruto Shippuden baru nak buka kan, banyak berubah. Macam Gaara jadi kage-kage. Banyak benda. Tunjuk juga tau. Tapi ni langsung tak tunjuk. Tiba-tiba Akil jadi Fang. Aku terus tak nak tengok Boboiboy. Ya. Akil the last. Tapi okey lah, daripada sudut semua ni nampak okey lah. Tak ada lah nampak macam okay. Kita tunggu lah dulu follow-nya episode 1 yang betul. Aku harap betul-betul dia bawa keluar Fang terus awal-awal. Jangan tangguh. Fang tu orang ramai minat. Tapi base kepa- orang minat abang dia. Ayah. Kaizo. Tapi Kaizo tu orang minat. Ramai minat Kaizo. Kau tengok muka Boboiboy kan. Setiap satu nampak lain-lain kot. Okay, sampai di situ saja pada video reaction kita orang pada hari ni. Ya, harap dia tukarkan muka pada muka handsome sikit. Ya, ya, okay, let's see. Like page to like crew sekarang. Jangan lupa like page to like crew. Assalamualaikum. Dan semua. Saya Terafi. Saya Terafi. Saya Terafi. Dia dah sok kasa. Bye-bye. Takut. Saya dah sok kasa. Si Dropboard. Papaya. Okay, Papaya. Saya Papaya si buah. Buah dan bear. Buah galaxy. Papaya galaxy. Saya beruang. Okay, tu je. Okay, sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum. Hai dan Thank you. Jangan lupa like page.